beda berumur orangnya. Kenakan pasal pencurian pemberatan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, di mana tersangka tersebut alias D melakukan pencurian kotak amal di Masjid Aswada di Jalan Gatot Subroto. Nah, kita melakukan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah melaksanakan pencurian kotak amal 3 kali di tempat kejadian yang berbeda dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan disalahgunakan untuk membeli narkoba.